Okay, geng. Sekarang ni aku punya motor nak test lah. Sekarang ni Awi akan test aku punya motor. Belakang tu korang nampak tak sprocket? Kecil gila nak mampus. Tak nampak sprocket. Nampak rantai je. Sekarang sprocket 30. Awi akan test depan ni. Kita pergi dekat highway sini eh. Alright guys, kita akan update kepada korang lepas ni. Okay, korang main Awi check dia punya plug. Plug agak kering eh. 285 ringgit. Macam mana guys? Takkan nak pakai 300? Gila dah 300. Koyak babe. Minyak kurang kan ni. Minyak kurang nak tambah lagi dia punya main jet. Kita ada main jet 295 ke dalam ni? Ada ke tak? Tak tahu lah. Ke 290 ni? 290 ni. Nanti kita test dulu lah apa yang kita ada. Okay geng, update yang terbaru. Tadi Awi baru pas test tadi motor ni. Ada satu berita yang baru yang aku rasa macam kurang menyenangkan hati aku lah. Sakit tu hati aku. Kau tahu tak motor yang ni punya, yang paling lembab yang ni punya, yang aku pernah pakai ni. Untuk akulah motor aku memang lembab. Motor dia orang je laju. Okay, motor aku yang paling lembab ni, aku punya motor SYM tak boleh makan, tak boleh gigit natang ni. Starting dengan hujung tadi tu aku nampak lah, hujung ni tu dia macam mendak sikit lah. Tapi starting ni tu aku tak boleh gigit langsung. Padahal aku punya tok yang ni punya bapak aku yang 3x2 kot. Tok lah dia punya ni. HP dia punya horsepower. Horsepower aku punya ni 3x2. Aku tak boleh kejar motor ni, tak boleh gigit langsung masa memulai-mulai tadi tu. Langsung tak boleh gigit. So sekarang ni GPS cuma dapat 1.4 lebih je. Okay, buat masa sekarang ni GPS cuma dapat 1.42 je untuk 2 kilo. Jadi sekarang ni Awi kata gear 5, gear 6 dia agak macam mendak sikit lah. So aku anggapkan sekarang ni sebabkan dia punya intake terlampau kecil, jadi kita nak besarkan balik dia punya intake tu, pakai intake yang lama punya tu. Lepas tu nanti kalau intake pun tak boleh support, kita belilah carburetor yang baru punya, yang ada size 30 dengan size 32. Ini yang terbaru punya geng. Yang ni punya tak perlu pakai skru, tak perlu pakai nut pun sini. Tercabut terus tadi masa kejar tadi tu. Masa nak gigit tadi tu, terus cabut. Tapi sebaiklah boleh sampai kat sini dengan selamat. Tak ada patah-patah lagi lah, elok lagi. Okay guys, kita orang nak cabut dulu cover set. Lepas tu terus tukar dia punya intake baru. Dia punya intake total body tu. Apa benda tak nama tu. Dia punya intake tu lah. Okay geng, kita sambung lagi. Jadi kita dah turunkan sikit dia punya engine tu untuk nak tukarkan dia punya apa benda nama tu? Intake. Jadi Awi tengah tanggal dia punya wire tu, benda tu. Screw untuk dia punya tuti nak masuk dekat intake kat sini guys. Ni intake yang kita buat hari tu. Aku buat dekat kedai RB1 Motorsport. Yang ni punya yang original asal dinamik. Yang ni punya intake LC. Tak salah aku, yang ni punya 28mm. Instead of kita punya yang original, original punya tu 24mm je. Jadi tukar ni punya besar sikit. Nak tengok dia punya gear 5, gear 6 hidup ke tak. Apa gila Awi, dahsyat lah. Turunkan engine terus. Many hours later. Alright geng, misi dah berjaya lah. Okay, dah tukar intake tadi tu. Lepas tu dah tukar dia punya klik yang baru. Sebab tadi punya intake besar gila, 28mm instead of 24mm. Ini punya 28. Jadi yang ni punya kena pakai besar sikit. Host, okay lah, pakai host yang ni punya. Kuasa host radiator kereta je ni. Alamak, macam nak hujan. Korang tengok langit kat atas, gila merah. Apalah, hujan itu rahmat. Dah manggil tu. Okay. Okay, Pemain Nawi akan test dulu motor. Tengok berapa boleh pergi. Dia akan buka GPS nanti. Bawa motor dah elok. Aku confirm dia punya tok dia hidup. Tapi kena tukar jugalah carburetor. Okay, tadi kita lupa pula nak ketatkan yang belakang ni. Korang tengok ni guys. Pocket 30, mana ada corak-corak dah ke sini ha. Terus dia punya lubang screw nut saja kat situ. Aku harap Pemain Awi dia boleh tolong aku dapatkan 200 GPS. Apa? 200 GPS je nak main tok long. Nak main tok long 2-3 kilo je. Asal boleh. Okay guys, jadi Pemain Awi dia akan tajak motor dia. Tengoklah macam mana. Dia dah bawa dia punya handphone tu. Dia nak pergi test kat highway. Gila betul. Helmet tak pakai tu.
Many hours later. So macam mana Pomen Awi, ada apa-apa komen tak yang kau pergi test tadi? Minyak terlebih. Minyak terlebih? Tapi okey lah. Ni tu kena putus. Putus lagi. Gila betul. So okay guys, aku punya motor ni hampir-hampir siap. Sekarang ni Awi baru pas test tadi. Dia just naik dua orang je lah, dia dengan Akil. Jadi motor ni boleh lah, orang kata sedap lah pergi. Orang kata mungkin 1.5 GPS tu insyaAllah boleh dapat senang-senang. Aku tak tahu lagi macam mana. Tapi sekarang ni untuk gear 6 dengan gear 5, yang tu kena setting lagi. Macam korang tengok sekarang ni, semalam yang dia punya total body pula, dia punya intake tu, intake dah besar kan dah, jadi 28mm. Aku harap yang ni punya boleh pergilah. Sekarang ni Awi kata kena naikkan sikit dia punya manjet daripada 290 semalam kita test tu. Lepas tu ada satu lagi, kita akan try 300 terus untuk dia punya carburetor RZ ni. Try manjet size 300. Lepas tu nanti malam ni Awi akan try atas highway lah. Okay, jadi macam ni guys, aku punya motor. Gila betul. Aku punya cover ni pun sampai tercabut sekali. Bunyilah bergegar kuat sangat bila bawa laju kan. Tapi yang penting, Awi kata kat aku gear 3 saja boleh naik sampai 130 dekat aku punya meter. Itu pun gantung, belum lagi full throttle. Itu yang dahsyat punya guys. Aku rasa memang dah rasa happy sangat-sangat dah. Aku tak sabar untuk nak dapat dia punya top pula. Tapi jujur aku beritahu lah, dengan motor SOM aku, memang aku tak boleh kejar motor dinamik ni. Aku tak tahu kenapa, tapi dia punya pickup dia, ya Allah, kuat nak mampus. Teruk gila kuat dia. Semalam aku test dengan Awi malam, tak dapat aku nak kejar motor ni. Awi dia baru masuk gear 3, gear 4, aku dah ke belakang lah, jauh 3-4 tiang macam tu. Memang tak dapat kejar. Biasa kalau motor ni, senang-senang je aku boleh gigit dengan aku punya motor SOM aku. Tapi sekarang ni punya spek, aku tak tahulah apa benda yang dah masukkan dekat motor aku ni. Tak adalah guys, aku saja je aku tahu apa benda aku masukkan dalam aku punya motor ni. Cuma aku tak nak ceritakan lagi. Lepas tu sprocket sekarang, sprocket size 30 ni, Awi nak turunkan lagi jadi 28 ataupun 29 guys. Gila betul. Aku rasa memang kali ni punya aspek memang menjadilah. Cuma kita tengah cari lagi dia punya top dia tu, masih lagi belum jumpa lah. Nanti kalau dah jumpa dia punya top dia tu, insyaAllah aku akan update semula. Kalau ada nanti video akan datang, aku suruh Awi yang bawa motor aku. Lepas tu aku updatekan pada korang lah berapa dia punya GPS tu semua. Mungkin tak laju sangat lah, kira asal boleh lah pakai kan. Alright guys, aku rasa aku punya video sampai di sini saja. Terima kasih guys kerana menonton. Kepada korang tu yang terbaru jumpa channel aku, korang boleh bantu aku guys. Korang boleh bantu aku daripada subscribe aku punya channel dan juga tekan butang loceng tu juga, okay? Dan kepada korang tu yang terbaru jumpa aku punya channel, korang boleh tengok juga aku punya video yang lepas. Aku ada buat konten untuk dinamik, BF3i dan juga motor double R. Alright guys, kita jumpa kat video yang datang, okay? Alright, assalamualaikum. Bye-bye.